Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali di channel kita, Sahabat Kopi, channel yang selalu mencoba menginspirasi para petani kopi untuk selalu bersemangat dalam merawat kopi. Oke, alhamdulillah, teman-teman, pada video konten kali ini. Saya ingin kembali mengupdate kopi lancuran, kopi robusta, dan potensi dari kopi tanam baru. Oke, teman-teman eh uh, sebagaimana yang di hadapan teman-teman ini adalah kopi robusta tanam baru usia sekitar 2 tahun dan pernah saya update atau saya upload dari beberapa video sebelumnya mengenai perkembangan dari kopi ini Oke teman-teman sekarang ini kopinya memasuki buah pangkal atau buah pertama Tuh Luar biasa Untuk pembuahannya Dengan jarak tanam 2 kali 2 Atau 1,80 Begitu Oke, jadi kembali di sini saya mencoba menginspirasi teman-teman atau berbagi inspirasi. Kalau robusta tanam baru di MDPL rendah itu adalah potensi yang cukup baik. Tuh. Buahnya dari pangkal. Ini buah pangkal ya, teman-teman, karena sudah ada yang mateng, sudah dipetik jadi kita inspirasi aja ya, teman-teman. Tuh. Pertumbuhannya sangat bagus. Dan posisi kopinya masih masih memiliki naungan namun tidak terlalu. Itu untuk kopi tanam baru ya, teman-teman. Wow kan sangat lebih luar biasa lagi nih di tahun berikut teman-teman, tuh bahannya. Kalau kopi sambung bahannya, nih, itu sama dengan bahannya kopi sambung itu. Yang belum berbuah itu bahan. Dan kopi tanam baru ini memiliki apa namanya pasca panen yang panjang, tuh. Karena kopi dengan masa pertumbuhan juga akan terus memasuki pasca pembungaan, dan akan terus terjadi panen. Begitu ya, untuk jarak tanam, saya rasa bagus. Semua mau tiga kali, satu mau dua kali, dua bagus. yang terpenting itu robusta tanam baru usahakan full sinar matahari sebenarnya saya ingin mengajak teman-teman keliling uh, kebun ini tapi untuk lewat itu sudah susah tuh posisi bahannya tuh sudah menjangkau ke sebelah namun idealnya begitu ya teman-teman nih. Di antara ranting satu dengan ranting yang lainnya itu hanya ber apa namanya berpapasan, tidak saling mengganggu, tidak saling menyerang begitu satu batang dengan batang lainnya. Kalau dia terlalu jarang, mungkin kita bisa simpulkan kita masih rugi di batang kopinya. Tapi kalau kalau jika ia terlalu rapat maka itu juga bisa kita simpulkan kita masih kalah dalam gua. Tuh. Jadi kita ambil jarak yang ideal saja. Tuh kan? antara ranting satu dengan ranting yang lainnya itu hanya berpapasan tidak saling bertumpang tindih gitu. oke teman-teman di usia 1 tahun 8 bulan kopi robusta eh, tanam baru ini sudah mulai menampakkan buahnya ya teman-teman jadi artinya kita akan semakin semangat dalam perawatannya begitu kopinya tidak terlalu ruas teman-teman namun untuk potensinya cukup bagus tuh buahnya untuk jarak gugusan itu cukup rapat cukup bagus nih jadi kalau kopinya masih kekurangan sinar matahari jadi otomatis jarak antar gugusnya itu akan berjarak. Itulah mengapa Brazil, Vietnam ataupun yang lainnya itu menerapkan kopi dengan tanam baru dengan sistem tanpa naungan agar jarak antar ruasnya itu ideal atau bagus ya, teman-teman. Oke teman-teman Jadi saya rasa Itu dulu review singkatnya Mungkinan saya akan Review lagi yang lainnya Di video-video selanjutnya Oke teman-teman Hari juga sudah sore Kita pulang dulu Ini posisinya Sebelahan dengan Kebun baru saya Tuh. Oke teman-teman saya Firguan Saldendur Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.